152 bahasa dan 1340 suku adalah milik sah dari republik ini. Karena itu tidak aneh rasanya jika upaya pelestarian mesti dilakukan mengingat kebudayaan seperti aset yang hanya berumur panjang jika dijaga oleh manusia. Berikut channel Data Fakta akan menyajikan ragam kebudayaan tanah air yang faktanya sudah mendunia dan menjadi identitas bangsa. Tabar. Tari zaman. Rekor MURI berhasil dipecahkan setelah 5.057 orang menari bersama di tengah lapangan Gayung 2. Tari kecak. Pernahkah kalian berpikir mengapa Bali begitu populer? Bahkan bagaimana mungkin masyarakat luar mengenal Bali tapi tak tahu Indonesia? Selain karena destinasi pantai yang memukau, keberagaman budaya di Bali juga menjadi alasan kuat sekan di berbagai negara. Reog Ponorogo. Masih ingat ke kalian bahwa kesenian rakyat yang satu ini sempat ramai tentang klaim bahwa Reog adalah milik mana? Dan tinggalkan argumenmu di kolom komen. Indonesia inggih punika nagari ingkang gadahi kathah sanget pulau ugi sugih budaya. Kabudayaan kasebat inggih dados ciri khasipun bangsa Indonesia. Kebudayaan Indonesia kados batik, keris, tari kecak, tari saman, geguritan, gamelan uga teksi kathah malih. Jaman saiki ra duwe gadget ya ora gaul. Saiki saben omah mesti duwe wifi. HP-mu apik, sinyalmu 4G, tanggomu padha nduwe wifi. Aja lali karo kabudayan Jawa sing wis viral ana ning endi-endi. WRM kalih kalih dosa. Sejauh-jauh budaya.